Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada saat ini saya akan mengambil entres alpukat. Untuk pengambilan entres alpukat sebaiknya kita ambil pada ketinggian atau yang ada di atas. Itu kalau kita masih bisa memanjat. Kalau tidak bisa memanjat, kita bisa petik di bawah juga enggak masalah. Ini buahnya sangat banyak sekali. Ini apokat jenis ini bisa mencapai 1 kilo atau 1 kilo lebih. Ini belum besar. Ini buahnya cukup padat. Dan untuk apokat ini berbuah tidak kenal musim atau berbuah terus. Oke, bisa kita lihat gerombolan alpukat. Ini saya berada di atas pohon. Kita harus mengambil entres dekat yang berbuah agar nantinya bisa cepat tumbuh buah. Mungkin 2 tahun bisa berbuah atau 2 tahun setengah dengan cara pengambilan seperti ini. Nah, untuk entres yang kita ambil sebaiknya kita pilih yang seperti ini. Kita ambil di atas yang sudah, lihat, siap mengeluarkan kuncupnya, siap mekar, maka ini lebih cepat untuk disambung. Untuk pengambilan di atas lebih bagus daripada pengambilan di bawah. Itu kalau kita masih bisa panjat sampai ke atas. Nah, ini banyak sekali pohon buahnya. Sangat menguntungkan kalau menanam alpukat jenis ini, buahnya tidak kenal musim. Nah, seperti inilah contoh pucuk alpukat yang bisa disambung. Daun keadaan tua dan kuncup siap mekar, maka itu lebih cepat untuk disambung. Oke, kiranya sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.